Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal khususnya dalam bidang pariwisata, seni, dan budayanya. Dengan luas wilayah hanya 5.561 km persegi atau 0,3% dari keseluruhan luas negara Indonesia, Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia. Provinsi Bali sendiri dibagi dalam 8 kabupaten dan 1 kota madya, antara lain Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Madia Denpasar. Selain itu, Provinsi Bali juga memiliki pulau-pulau kecil, antara lain Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan, serta Pulau Menjangan. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali, membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km persegi dan menempati peringkat sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu, sedangkan jumlah desanya sebanyak 75 desa dan 3 kelurahan. Sejarah kota Karangasem sangat berkaitan erat dengan berdirinya Kerajaan Karangasem, sehingga bisa disebutkan bahwa kota Karangasem merupakan salah satu kota yang cukup tua di Bali. Berbagai peristiwa bersejarah dicatat oleh tanah Karangasem, sehingga membentuk pola budaya masyarakatnya seperti sekarang ini. Berbagai keanekaragaman budaya zaman dahulu yang penuh dengan kearifan serta kemegahan masa lalu masih bisa terlihat dari beberapa jejak bangunan, kesenian, hingga sistem tata cara hidup dan hukum adat tradisionalnya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Tirta Gangga dan Taman Ujung yang merupakan peninggalan masa lalu adalah salah satu bukti dari kemegahan pemerintahan kerajaan masa lalu. Selain itu, kesenian genjek merupakan salah satu kesenian yang sangat terkenal di Karangasem yang merupakan warisan masa lalu. Selain beberapa kesenian tersebut, terdapat salah satu karya seni berupa alat musik yang unik. Alat musik tersebut adalah penting. Penting merupakan alat musik yang dapat memainkan lagu dengan dasar pelog maupun selindro atau gabungan keduanya. Maka dari itu, alat musik penting dapat memainkan gending-gending pegongan, peangklungan, dan pejogedan, serta dapat pula difungsikan dalam berbagai upacara yatnya yang ada di Karangasem. Alat musik penting keberadaannya di Amlapura mulai dikenal sebelum tahun 1960-an yang dibawa oleh seorang seniman sekaligus saudagar atau pedagang dari Klungkung yang bernama Pak Pice almarhum. Pada saat baru diperkenalkan di Amlapura, alat musik penting masih menggunakan laras solmisasi sehingga alat musik penting dapat memainkan lagu-lagu wajib nasional. Berkat ketertarikan dari tokoh seniman alat musik penting di Amlapura, yaitu Bapak Ketut Atung almarhum dan kawan-kawan, laras yang semula menggunakan solmisasi dimodifikasi dengan menggunakan laras pelog yang dipadukan dengan laras selindro ke dalam satu trip. Penting ini adalah salah satu alat musik yang dipetik. Alat musik yang dipetik, sejenis mandolin, juga ada yang mengatakan kecapi. Tapi datangnya ke Karangasem niki, penting
karena disebut penting mungkin dari suaranya, karena suaranya ting 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 itu lebih mudah sehingga menyebutkan penting, karena ting 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 disebutlah penting. Penting niki masuk ke Karangasem. Niki dari cerita Penglingsir Rumun itu dibawa oleh seorang sudagar dari Klungkung namanya Pak Pice. Almarhum Pak Pice membawa alat musik penting puniki dengan nada yang nadanya seperti solmisasi. Itu dulunya bisa menabuh dengan menyanyikan lagu-lagu wajib itu. Nah, kemudian karena perkembangan adat di Bali, kan banyak upacara pitriatnya pengabenan. Sehingga larasnya niku dirubah, menjadi laras yang kayak angklung, suara angklung. Nah, tahun 60-an itu sering mentas menabuhkan angklung. Terus lama-lama berkembang, ada tokoh seniman namanya Pak Tut Atung. Beliaulah yang mengkombinasikan laras belok, laras selindro dalam satu trip nih, jadi penting niki bisa menabuhkan gong, bisa angklung, bisa joget, juga bisa masuk. Nah, mengenai awalnya yang lagu-lagu nih ke, karena asing bagi pemain penting niki, jadi lagu-lagu nih ke tidak dikembangkan. Jadi yang dikembangkan tabu angklung sama pegongan yang sering dipakai. Bahan membuat alat musik ini adalah dengan memakai kayu reng yang biasanya berasal dari kayu kamper. Bahan kayu ini kemudian dipotong-potong dengan ukuran yang disesuaikan dengan pola yang sudah ada. Selanjutnya, batang kayu reng tersebut dirangkai sedemikian rupa dengan cara memaku antar bagian untuk membuat rangka. Setelah rangka tersebut selesai dibuat, rangka itu kemudian ditutup dengan triplex atau papan dan kemudian dipaku. Setelah terbentuk kotak, selanjutnya dilakukan pewarnaan untuk rangka yang telah dibuat. Setelah selesai hal tersebut, maka dilakukan dengan pemasangan untuk pegangan tali senar dan pengaturan senar di bagian atas. Setelah selesai, tahap selanjutnya adalah memasang tombol pengatur nada yang biasanya dibuat oleh tukang pandi emas. Untuk membuat karya ini lebih indah, biasanya alat musik ini diberikan tempelan ukiran sesuai dengan pesanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, dipasanglah tali senar. Setelah semuanya selesai, maka alat musik ini kemudian disetel nadanya untuk kemudian bisa dipakai bermain musik. Lama pengerjaan untuk membuat satu alat musik ini sekitar 3 hari. Zaman dahulu, senar yang digunakan awalnya 6 dawai senar yang bahannya diambilkan dari kawat sling kopling atau rem sepeda atau sepeda motor. Namun untuk saat ini diganti dengan senar gitar dan kemudian ditambahkan 3 senar lagi yang berfungsi sebagai bass atau jegok. Untuk ukuran, alat musik penting ini panjangnya 64 cm, lebar 17 cm, tinggi atau tebal 7 hingga 8 cm. Bahkan untuk sekarang ini ketebalannya diubah menjadi 4 cm, dan dilengkapi dengan spool sound system. Penting terdiri dari bodinya nih. Jadi terbuat dari papan, dulunya dari papan mungkin karena sudah mudah ada papan tipis nih, triplek bisa dibuat. Ini bodinya dari kayu, tebalnya niki 4 cm. Yang dulunya 8 cm. Makin dibuat lebih simpel
menjadi 4 cm. Nah niki namanya cup. Cup niki di bawah cup niki ada trip. Trip niki sama dengan apa namanya? Untuk menentukan nadanya. Gripnya gitu. Yeah. Kemudian niki tombolnya. Kemudian yang bersuara niki adalah senar. Senar dulunya awalnya sekali senarnya ada 6. 6 niku terbuat dari seling rem gitu kan. Rem kan ada selingnya niku banyak. Niku diambil untuk senar dulunya. Kemudian dengan perkembangannya niki ditambahkan senar bass. Lagi 3. Jadi jumlahnya 9. Yang 6 niki melodinya, yang 3 niki bassnya. Nah, kemudian niki untuk nyetel besar kecilnya. Niki fleksibel ya. Ada pot gong menyesuaikan di sini, niki yang nyetel untuk menyesuaikan dengan pot gongnya. Kemudian angklung memang niki larasnya sudah ada di sini. Menurut kalau kita pautkan dengan angklung yang ada, kita harus setel sesuaikan dengan suara angklung. Kemudian di dalamnya niki memang kan rongga bang. Di dalam niki bisa kita masukkan spool. Spool itu untuk penguat suara masuk ke sound system, seperti gitar masuk. Jadinya keras. Kalau memang suaranya seperti niki, ketika penonton pertunjukan tenggelam ya, tidak terdengar. Makanya perlu dibantu dengan spool. Dari perpaduan trip atau laras yang dibuatnya ini, dapat memainkan tabuh atau gending seperti angklung, gong, dan bahkan joget. Cara memainkan alat musik penting ini yaitu dengan menggesek atau menyentil, berbalas naik dan turun secara berulang-ulang pada dawai atau pentang, menggunakan fix pengotek yang terbuat dari kulit penyu atau lembu. Kemudian untuk menghasilkan nada yang diinginkan harus menekan tutsnya, penggonjet atau pekocet terlebih dahulu. Hal-hal yang dilakukan ketika pertama belajar memainkan alat musik penting ini adalah melatih jari dan belajar note. Posisi pemain biasanya dengan duduk bersila. Memainkan alat musik penting ini harus dengan memakai perasaan sehingga tidak bisa asal-asalan memainkannya. Sejak kemunculannya, alat musik penting ini telah dilakukan komodifikasi. Alat musik ini berfungsi sebagai pemegang melodi atau gending 6 buah, dilengkapi dengan sepasang kendang, seruling, rebab, ceng-ceng, kempul, gong punglu, tawe-tawe, dan perangkat lainnya, tak ubahnya seperti perangkat gamelan gong. Hanya saja, bedanya yaitu gangse diganti posisinya oleh alat musik penting. Alat musik penting ini suaranya tidaklah sekuat suara gangsa atau gender, hanya mengandalkan suara yang ditimbulkan dari getaran senar yang dipetik, sehingga dilakukan komodifikasi dengan mengisi spool sebagai penguat suara serta disambungkan dengan seperangkat sound system. Fungsi alat musik penting ini sangatlah fleksibel, karena dapat dipungsikan pada kegiatan ritual dewayatnya seperti piodalan di pura, dapat pula digunakan ketika upacara manusiayatnya pada upacara perkawinan, otonan maupun potong gigi. Yang paling sering dilaksanakan adalah ketika upacara pitrayatnya seperti upacara kematian maupun pengabenan. Posisi penabuh biasanya sering membentuk melingkar jika tidak mengiringi tarian. Namun ketika mengiringi sebuah tarian, maka posisi penabuh akan mirip dengan penabuh gong. Sebelum pagelaran dilaksanakan, terlebih dahulu mengaturkan sembah berupa sesaji berupa canang dan pejati ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon tuntunan,
keselamatan dan kesuksesan dalam pagelaran yang dipimpin oleh pemangku. Setelah semuanya selesai, barulah tabuh dimulai dengan tabuh pembuka. Salah satunya adalah tabuh sekatian. Secara ekonomi, manfaat yang diterima oleh anggota kelompok sekepenting ini tidaklah banyak, karena dalam setiap pagelaran, sekepenting ini tidaklah mematok nilai rupiah dalam setiap pementasannya. Konsep beriatnya atau berkorban secara tulus ikhlas merupakan nilai-nilai yang tetap dipegang teguh selama ini. Dari hal tersebut, nilai-nilai kekerabatan dalam bersosialisasi dengan konsep asah, asih, asuh, paras, paros, sarpanaya, merupakan nilai-nilai yang tetap dijunjung tinggi. Diikutkannya kesenian penting dalam berbagai acara dan pameran kesenian, baik dalam skala kabupaten maupun provinsi, merupakan salah satu peran pemerintah dalam pengembangan dan pelestarian seni musik penting. Selain itu, pemberian bantuan dalam hal keuangan guna pelestarian sekepenting ini juga pernah dirasakan. Mengorganisir kembali keanggotaan kesenian alat musik penting ini dalam satu wadah sanggar seni alat musik penting seperti Sanggar Cipta Sedaya. Kini, dengan terbentuknya sanggar ini, diharapkan menjadi wadah dari seniman alat musik penting untuk menggali lagi tabuh-tabuh lawas yang hampir punah.